langsung kembali set kedua akan dilangsungkan dalam kedudukan 1-0 RBC Umum set. Bola yang cukup akurat di belakang pertahanan dari Chester RBC memimpin perolehan angka 1-0 untuk set kedua. Kembali angka dapatkan susah terawang dan masih kembali spike penalti masih dikembalikan. Ternyata bolaan Chester telah dikembalikan. Menambah poin untuk RBC 2-0. Kembali anak-anak RBC mengembalikan pertandingan. Set lakukan kita angkat bola dan sedikit kembali akan terjadi bola mengangkat bola tidak sempurna anak-anak RBC mengangkat terjadi 1-2. Chester akan melakukan sesuai senapan angka dalam RBC dan tenaga-tenaga baik masih mampu dikembalikan kembali dan apa yang terjadi ujukan masih menjadi 3-1 RBC kembali melakukan sesuai masih mampu dikembalikan. Coba tambah serangan tetapi serangan masih mampu berangkat banget kembali dan kembali baik dari belakang tetapi tidak mampu berangkat kembali anak-anak RBC mampu membalikkan dan serang-serang tembak masih mampu dikembalikan kembali anak-anak Chester RBC tambah kembali dengan masih mampu dari anak-anak Chester dengan kedudukan 2-4 Chester mengendalikan permainan dan akan melakukan sudah laksanakan angkat bola anak-anak RBC kembali di serangan pendek masih mampu diangkat bola kembali dikembalikan ke area permainan RBC angkat bola pendek sudah tidak terjadi serangan memajukan dan kembali anak-anak Chester mampu mengkompensi gol menjadi 3-4. Chester masih mengendalikan permainan. Dan akan dilakukan kembali. Sudah angkat bola dan pendek sudah masih mampu dikembalikan oleh anak-anak Chester mampu membalikkan bola mampu dibuat dengan baik oleh anak-anak Chester sehingga gol menjadi sama kuat 4-4 setelah tadi sikat Bas Junior mengatasi perlawanan anak-anak Gaste dengan poin kedudukan 3-0. Kembali merencanakan serangan dengan baik sehingga nama poin menjadi 5-4 kembali RBC bukan sesuatu adalah jangan spike jelas sekali di pertahanan belakang dari anak-anak RBC sehingga poin kembali sama kuat 5-5 kembali
kalau lagu Garuda, angkat benar-benar RBC berjalan. Oh, rupanya ada sesuatu hal yang cukup merugikan di antara para pemain, sehingga RBC mampu menambah poin. Kembali ke sini, enam sama. Dari kedua tim, poin menjadi 7-6 untuk RBC. Kembali Tesla. Mampu mencegah pertahanan dari RBC sehingga poin kembali sama kuat. 7-7 cukup korban, otomatis romantis. Kembali time out otomatis dan romantis. Pasti sudah memanggu para pemain untuk masuk ke lapangan dan pergerakan kembali langsung ke RBC masih kembali dari lapangan. Untuk ditiru gak terlalu keras tetapi menghasilkan poin 97. Kembali kemana sih mampu dikembalikan dari 20 mampu menghasilkan anak-anak Chester sekarang 10-7. Chester masih mengembalikan permainan kembali ada Chester. Setelah tadi di set pertama, RBC mendikte permainan dari Chester dengan skor 25-20. Kembali anak-anak RBC kembali ke permainan dan Chester kembali pengertian terjadi di antara para pemain RBC sehingga Chester kembali mengalahkan menjadi 12-9. Chester sudah angkat bola RBC terlalu pendek bola dari anak-anak RBC dan time out diisi oleh RBC Bandung dan didukung oleh Iman Hidayat, saudara Dadang Sungkawa, saudara Dedin Jena di Talenta 45. Kembali set akan segera dilakukan. Chester sudah mengambil kemenangan. RBC kembali menyusul serangan dengan baik sehingga mampu mencetak 2 blokter dari Chester dan poin menjadi 10-13. RBC mengembalikan permainan. Lakukan juga angkat bola Chester. Saudara-saudara, bola spike yang cukup keras dari anak Chester tetapi berada di luar area permainan sehingga poin untuk RBC menjadi 11-13. Pendek masih anak-anak RBC coba serangan mereka memangkas poin menjadi 1 poin dari 12
13 kembali RB. Lakukan kata angkat badan. Apa yang terjadi? Masih memburu kembali karena angkat kembali. Sehingga poin jadi sangat 13-13. Sir, kembali akan lakukan. Sudah angkat bola tester dan penyelesai. Tetapi tidak bisa diselamatkan. Ya, broker kembali menutup spiker dari RTC. Sehingga mengkonversi nilai dari Chester menjadi 14-13. Kembali Chester akan mengendalikan permainan. Lakukan juga angka suara RTC dengan serangan dengan baik. Satu menutup di area belakang permainan Chester. Sehingga poin kembali menjadi 14 sama, sama kuat, 14 sama, saling mengungguli dan saling mengungguli. Receiver kembali angkat bola. Silakan para penonton, silakan Anda mendukung tim Anda sekreatif mungkin dan semilitan mungkin, tetapi tolong jaga kesopanan dan jaga keamanan. Kembali cek podia, lakukan sudah dan mulai cukup bebas kembali. Oh, masih mampu dikembalikan RC dan baiklah, masih mampu dibendung oleh anak-anak RBC. Kembali lakukan serangan dan saudara-saudara sehingga saya menjadi 17-4. Sudah kembali lakukan RBC dan spike. Bencana kembali lagi. Oh, saudara-saudara, bola ini tidak masuk rupanya, sehingga bola berpindah 15-17 untuk kembali sementara RBC atau Chester. Lakukan sementara Chester sub. Kembali sistem serangan dan keluar. Bola spike yang cukup baik sebetulnya, tetapi arahnya yang melelang. Sehingga 16 poin menjadi 16-17. Satu poin saja sehingga kembali. Chester kembali membuktikan block point. Block point sehingga menambahkan menjadi sangat kuat 17-17. Kembali anak-anak RBC lakukan serangan, rencana kembang masih mampu kembangkan anak Chester. Saudara-saudara, upaya yang tidak perlu kebohongan ini sehingga untuk RBC 18-17. Kembali angkat bola dan spike. Tidak terlalu baik, tetapi striker RBC menghujamkan bola di area permainan dari Chester. Poin berubah untuk RBC 19-17. Masih kembali dan tidak terjadi, serangan mematikan tangan. Walaupun bolanya pelan, tetapi cukup sulit dijangkau. Sehingga poin untuk
Chester menjadi 18, 9. Set, lakukan sudah, angkat bola. MC cukup mematikan dari anak-anak RBC. Timeout berubah oleh Chester. Cukup mematikan dari anak-anak RBC ya, dari latihan yang cukup keras dan cukup lama menghasilkan skill yang cukup mumpuni untuk dipraktikkan di lapangan. Kembali Wasit memanggil pemain untuk memasuki lapangan pertandingan. Dalam kedudukan 18-19, 18-20, 18-20, 18-10, 20, 18. Kembali RBC lakukan sudah angkat bola tester. Back attack yang tidak terjadi dan masih kembali Chester. Oh, masih mampu dikembalikan anak RBC. Kembali anak-anak Chester menyusun serangan dan baik, masih mampu dikembalikan anak RBC dan lakukan serangan kembali dan apa yang masih Chester menyerang serangan baik. Oh, tajam menusuk di area depan permainan dari RBC. Hingga poin dari 19-20. Berjibaku para pemain tester di pertandingan barunya kembali dari posisi yang sama. Pemain-pemain RBC mengumpulkan poin dalam kedudukan 21-19. Lakukan sensuran dan bola kembali Chester tenangkan tekanan melihat bola yang jatuh di depan mata sehingga poin untuk Chester jadi 21. Kembali kami ingatkan Anda tampil sebaik mungkin karena di tengah-tengah kita sudah kembali hadir youtuber yang berada di daerah kembali dan sebelumnya kembali main 21-21. Anda akan menjadi bintang dan Anda akan ditonton berjuta orang di YouTube di channel YouTube dan sekarang-sekarang yang sama dari posisi yang sama menghasilkan poin untuk RBC 6-20-2-21. Kembali pendek masih mampu kembali ke dan tidak terjadi sebaik menghentikan RBC langsung ke tahu masih mampu kembali angkat bola RBC Chester Baksana kembali serangan dan dua blocker dari RBC. Dalam kedudukan 23-21 RBC memimpin atas Chester. Kembali set lakukan sudah angkat bola nah, karena Chester lakukan serangan tidak terjadi dan satu untuk anak-anak RBC 23-21. Terjadi pelanggaran sehingga poin untuk Alara Tester menjadi 2-2. Dan kembali set point dengan RBC atau akan kembali memperpanjang jarak gol 2-3-2-4. Set point masih itu RBC ataukah terjadi cus? Kembali lakukan Chester lakukan sudah kembali baik masih mampu kembali ke down apa yang terjadi saudara pendek saja tentangkan kembali serangan anak-anak RBC kembali
Thank you.